Selamat pagi sahabat webinar, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan pada Allah karena kita pagi ini bisa hadir pada acara yang luar biasa. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak CEO Mejaguru, Bapak Muhammad Ihsan, pimpinan redaksi majalah literasi Bapak Eko Prasetyo, redaktur pelaksana Om Roy. Kemudian seluruh kru majalah Literasi Indonesia. Hari ini saya mendapat satu kehormatan untuk menjadi salah satu narasumber webinar ke-40 sekaligus launching majalah Literasi ke-7 bulan Januari tahun 2020. Sahabat webinar, perkenalkan, saya Khalifah, guru prakarya dari SMP Negeri 1 Belahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Saya seorang ASN dengan jabatan guru muda golongan 3D yang baru saja menerima SK bulan Oktober tahun 2020. Sahabat webinar, butuh waktu panjang untuk bisa memperoleh capaian ini. Saya baru berani mengajukan kenaikan pangkat setelah 9 tahun berhenti di posisi golongan 3C. Seperti Bu Yunita tadi ya, 9 tahun. Karena momok terbesar saya pada kenaikan pangkat yaitu memenuhi syarat KP di karya inovatif atau publikasi ilmiah. Berawal dari bimtek tentang rambu-rambu KP yang mengacu pada buku 4 dan buku 5 yang diselenggarakan oleh LPMP Jawa Tengah, pemateri menjelaskan bahwa PI dan KI bisa dipenuhi melalui sebuah karya seni berupa karya sastra, maka begitu saya memperoleh informasi tentang pelatihan sagu-sagu di Jepara, ketertarikan saya muncul. Pelatihan ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi saya, karena saya merasa seolah punya wadah untuk menyalurkan hobi, juga untuk bisa mencapai harapan-harapan saya berkaitan dengan karir. Ada beberapa pelatihan yang diselenggarakan di media guru yang saya ikuti. Salah satunya adalah pelatihan Majalah Literasi Indonesia. Pelatihan Majalah Literasi yang diselenggarakan selama 3 hari dan 1 bulan pendampingan benar-benar memberi pencerahan pada saya. Karena ternyata tujuan saya yang hanya untuk mencari angka kredit, saya dapatkan lebih. Makanya setiap ada peluncuran untuk pendaftaran pelatihan Majalah Literasi, saya berusaha ikut. Dan saya sudah 4 kali ikut pelatihan majalah literasi. Bukan tanpa alasan. Karena di pelatihan ini saya betul-betul merasakan manfaatnya. Langsung jreng, Bapak Ibu. Maksudnya, dari pelatihan majalah literasi, kalau dilihat dari pendapatan untuk angka kredit, kita akan mendapatkan 2 jenis angka kredit. 1 angka kredit di diklatnya, dan 2 angka kredit di hasil publikasi ilmiahnya. Jika lolos kurasi dan ikut menjadi bagian tulisan pada majalah literasi yang terbit. Masih banyak manfaat yang lain, karena untuk pelatihan majalah literasi itu sebetulnya tidak hanya berlaku untuk ASN saja.
mengikuti pelatihan majalah literasi, kita laksana menimba ilmu tentang kepenulisan jurnalistik, fotografi, resensi, opini, dan lain-lain yang melimpah dengan biaya murah. Tidak sebanding dengan ilmu yang kita dapatkan. Dan satu lagi, tidak ada kata jenuh dalam mengikuti pelatihan majalah literasi. Dijamin fresh Bapak Ibu, karena pemateri dari Mas Eko Prastio dan Om Roy itu memang sangat luar biasa. Beliau narasumber yang memaparkan materi secara renyah dan menyenangkan, membuat para peserta itu rugi dia melewatkan materi meskipun hanya sekejap. Setiap menjadi kontributor majalah literasi memang harus mengikuti pelatihannya. Dan dengan maksud kita digembleng membuat tulisan, artikel, resensi, fotografi yang berbobot. Setelah kita kirim tulisan tidak serta-merta langsung diterima, tapi akan dipoles oleh tim editor yang handal. Sehingga tulisan yang tampil di majalah literasi menjadi ciamik dan layak terbit. Saya awalnya tidak percaya diri dengan hasil tulisan saya. Setelah membaca naskah saya yang diterbitkan, ternyata luar biasa. Keren pokoknya editor dari majalah literasi. Sehingga tulisan saya lebih enak dan menarik untuk dibaca. Sahabat webinar, naik pangkat itu ternyata mudah. Masya Allah, kita dipertemukan media guru yang memfasilitasi kita untuk bisa berkarir dengan mulus, insya Allah. Meskipun setiap pelatihan itu sebetulnya tidak hanya melulu untuk itu. Tapi kalau kita berkaitan dengan karir kita di sebagai seorang ASN, itu menjadi salah satu batu loncatan yang sangat luar biasa. Untuk itu, ayo, jangan ketinggalan. Ikuti pelatihan majalah literasi 8 yang akan dimulai pendampingan tanggal 22 Januari tahun 2022. Tabung angka kredit dari pelatihan majalah literasi, gali ilmunya sampai kita dapat yang memang betul-betul memberikan manfaat untuk kita maupun untuk orang banyak. Sehingga kalau kita berkaitan dengan karir kita, kita bisa naik pangkat lebih tertata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You.